Wanjay. Wanjay guys. Ini pertama kali Den Bagus parkir di Sensi, cuy. Gile men. Minimal kita parkirnya di mana, boy? Di sini. Anjir, itu jetek 10. Wah, Harry itu. Oke, boy. Oh, itu kok Harry, cuy. Oke, boy, akhirnya paket gua sampai juga, cuy. Jadi gua dari kemarin nunggu-nungguin, cuy, karena penting banget ya ini, cuy, helm, karena buat beli makan, cuy, deket-deket gitu, jalan-jalan santuy sini. Nah, ini udah datang, cuy, helm gua. Dan ini motif terbaru dari helm NHK, cuy. Anjay. L. Waduh, bukan XL, boy. Anjay. Kemeja. Oke. Anjay, kemeja Jepang. Ala ala Jepang. Coba kita pakai ini. Langsung kita pakai ini. Anjay, apa sih? Anjay. Udah kayak Luki-Luki itu ya. Nah, jadi ini helm half face, cuy. Tipenya tuh sama, cuman ini motifnya itu berbeda gitu sih. Ini motifnya itu ada kayak kanji-kanjinya gitu sih. Maksudnya kanji itu bukan ganjen gitu sih. Ini kanji itu kayak tulisan kayak ini di komentar gitu. Pokoknya langsung aja kita unboxing sih. Wuih, minimal enak ya, bos. Nah, ini lebih keren sih. Ini NHK R1 Max. Seperti biasa sih, pasti updatean terbaru dari NHK R1 Max di sininya itu udah diperkuat ratchetnya itu dulu. Dan udah double visor seperti biasa. Oke, mari kita coba. Anjay. Ini L ya, bro. Oke. Anjay. Oh, panjang nih, boy. Ya, panjang ya? Panjang. Keren, cocok. Mantap. Sehingga goblok. Ini cuy, helmnya cuy. Ada kanji-kanjinya, cuy. Kalau dia kanji ganjen. Eh, enggak, Bang GL enggak puasa. Astagfirullah, Gandhi. Tobat, Gandhi. Ini bekas sahur. Kau bilang ke mamamu puasa. Ini bekas sahur. Buka siapa? Bersama. Ini bekas sahur siapa? Astagfirullah. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Den Bagus Alvlog, guys. Perdana Den Bagus bawa moge ke Sensi, boy. Nih, kita bareng Akang MP, boy. Dia pakai 1000cc-nya, boy. Lompat, guys. Jetek 636 nya Den Bagus unlock. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini apa ya, stangnya kayak agak ke bawah sebelah kanan aja, Ji. Buset, ini kita terniat sekali sih. Emang kalau mau ke Sensi ternyata harus subuh gini, cuy, berangkat. Oke, boy, akhirnya kita ketemu sama seleb. Ini seleb nih, Ji. Ini motornya masuk FYP mulu, Ci. Gila sih. Wah, gila sih ini. Nah, ini R6 yang viral sih, Instagram muncul mulu, anjay. Nijar, nijar. Anjay. Oke, guys. Jadi katanya si Akang kita kumpul titik kumpul pertama di sini, cuy. Anjay, komstir gua gak enak banget ternyata. Berasa banget, anjay. Oke, kita lanjut lagi nanti ya, boy.
Oke guys, lanjut lagi cuy. Kali ini kita perdana ke Sensi cuy, naik Moge 636 boy. Tapi ini kagak enak banget komstir gua cuy. Katanya suruh ganti aja, enggak sampai 1 juta, enggak mahal katanya. Buset dah, katanya. 1 juta ya lumayan boy. Buset dah, ini dunia permogean, kita harus kuat-kuat aja ya cuy. Nah, ini di sini ada JTEC 6R cuy. Buset, keren parah ini cuy. Lampunya udah begini cuy. Sebenarnya gue pengennya kayak gini cuy, katanya akselerasinya lebih gede cuy. Kalau ada waktu bikin review juga bisa. Nah, boleh ya. Perbandingan ZX6 sama 636. 636 ya, benar-benar. Orang kan misalkan kayak subscriber, oh kenapa kok bisa beli 636 enggak pengen sih. Jadi perbandingannya ya di gas ZX6R gini, ini 636. Benar nih. Ini kita harus belajar sama suhunya mungkin nih, set. Berarti ini kakak beradik ya? Kakak beradik? Iya. Semontot. Semontot. Berarti ya, ini kakaknya ini? Ya, bang, saya. Oh, siap-siap. Paling tua. Asli mana, Bang? Aceh, Banda Aceh saya. Oh. Pantesan kayak ini ya, Arab-araban ya, mukanya ya? Kakek. Hah? Kakek, Lasteran Arab. Oh, pantesan tuh kan, guys ya. Mirip-mirip Arab-araban gitu, cuy. Oke, cuy. Ini paten sih, cuy. Hedon parah sih ini. Gas ya. Aja enggak batal. Ngapain batal? Udah niat battle duluan sih. Gila sih ini sih. Tamu spesial dan bos, mantap sekali. Pertama banget nih datang ke Gubuk Cimon nih. Cimon cuy, ini si Aminijer sih. Parah sih, ganteng parah ini cuy. JTEC 6R. Buset, ini mantap nih cuy. Oke boy, kita lanjut lagi nanti ya boy. Oke boy, kita langsung aja cuy OTW ke Sensi. Anjay. Ini pertama kali dan bagus ke Sensi cuy. Kita rada-rada canggung ya boy. Hah? Gas ini pertama kali dan bagus ini ke Sensi boy. Ah, nggak bisa. Komstirnya nggak enak banget. Nggak enak. Hah? Ganti kali ya? Ganti baru ya? Hah? Kalau di bawah 1 juta mending ganti ya. Mana? Ganti aja dah. Iya. Gila ini permogen sepertinya di bagus mulai ketar-ketir cuy. Gua kira motor gua udah edan cuy. Pas lihat ke sini anjay. Ya sep. Gua kira motor gua udah edan. Ternyata lihat ke sono, wah set bangsat. Karbon sih udah cocok banget ini. Karbon dioksida ini udah. Ini ya 636-nya punya dan bagus nih. Wes, siap. Mantap. Senggol. Set itu 636 mantap. Anjir. Suaranya sih geber-geber mulu si Asep. Geber-geber nomor 1 kan di jalan ketinggalan. Soalnya ban kita ini licin, cuk, tuh. Licin banget ini. Disemir. Hah? Keren. Banyak disemir. Iya. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada halangan apapun cuy. Oke, ini harus kencengin ini nanti cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay. Geber-geber mulu cuy. Nyangkut anjir. Remnya yang belakang kagak ada boy. Anjay. Udah geber-geber aja nih cuy. Bang Aminijer. Gue itu sering lihat motor dia itu di FYP IG ya cuy. Buset, gue gak berani ngebut-ngebut cuy. Soalnya ban gua ini kurang keset, udah kenceng semua cuy. Kita santuy aja kali cuy. Ban kita soalnya santuy aja boy. Buset, pada kenceng-kenceng banget anjir. Buset. Duh, parah, gak enak banget komstirnya cuy. R5
15 cuy. Wani perih tuh kakak Happy. Ring belakang nggak ada ini boy, waduh kacau. Harus tetap safety riding ya boy. Sesi dari sini itu kemungkinan setengah jaman kalau lihat cuy. Oke, boy, lanjut lagi. Kita langsung ke mana nih? Sip. Langsung ke Sensi. Ke Sensi. Oh, anjay itu. Cari foto. Apa? Hah? Ketahun cari foto. Ketahun apa? Jadi khusus fotografer di situ. Oh. Itu ada Ducati tuh, kayak punya si ini ya? Itu MP, MP Agusta. Oh, MP Agusta ya? Ah. Oh, gue kira ini itu Ducati cuy, MP Agusta. Bagus. Bang, dan bagus. Apaan? Jaket kita. Buset, iya. Sama beda warna doang sih. Ini sama nih. Wah, ini ada berapa R6 cuy? Ada 2 R6 cuy, ada Sultan. Sultan semua di sini. Cuman kita doang yang enggak Sultan ini. Pejuang receh, Mas. Aduh. Nggak boleh cornering sih, ayo. Nggak boleh cornering karena banyak kita habis disemir, bahaya. Ini mau Willy. Oke boy, lanjut lagi boy. Bentar lagi kita sampai ke Sensi cuy. Sensi itu belakangnya Sudirman boy. Kita ikutin Bang Aminijar cuy. Seleb DJ. Motornya handle banget cuy. Oke boy, kita ngikutin dari belakang aja cuy. Ini para Sultan sih. Ada MP Agusta nih boy. Ada JTEC 6R. Ada R6-nya ada 2 cuy. Ada R1 di otong nih cuy. Set mobil ini mepet sekali boy. Ada yang suka wili-wili sih. Tuh kalau 6R ya kayaknya bodinya itu belakangnya ini sih. Ramping sih. Maksudnya datar gitu sih. Anjay. Cet pada ngegas semua cuy. Nanti R15-nya ketinggalan ini. Kita cuma depan doang cuy. Tuh, ini lebih pendek cuy bodinya cuy. Tapi hedon boy. Ini arah Sudirman cuy. Biasanya kita kesini itu berangkatnya malam cuy. Kalau pakai JTEC anjir. Oh.
sekali, boy. Ini baru jam berapa nih, cuy? Masih pagi, cuy. Oke, kita lepas tangan juga, cuy. Tuh, komstir kita. Ini ada MV Agusta, cuy. Anjay. Dia kalau MV Agusta itu kayak suaranya tuh kasar gitu. Crossband juga kayaknya. Gitu cuy, gayanya tangannya ditaruh di pinggang gitu cuy. Ah, siap boy. Kita meledak-ledak aja. Boys, cuy. Kita udah sampai nih, cuy. Udah sampai Senayan City. Ini pertama kali dan bagus pakai moge 636, cuy. Jadi dan bagus sekarang udah punya nama buat motor kesayangannya, motor kesayangan terbarunya dan bagus ini, cuy. Jadi kemungkinan dan bagus bakal sayang sekali sama motor ini, boy, karena ini moge pertama dan bagus. Cukup ngeri lah, cuy. Namanya ini, cuy, sekarang itu gue kasih nama Lor. Anjay, tuh ada R6. Ini kilo apa, suhunya 98, normal ya, cuy. Mana kata gua mah masih panasan jetek ya, cuy. Jetek tuh sampai cepet lebih loh biasanya. Oke, minimal kita ada foto lah, boy. Oh, di sini tempat foto-foto kali ya, cuy. Anjir, gua gak dipoto, suek. Khusus buat foto-foto ternyata, cu. Lah iya ini, boy. Khusus buat foto-foto nih, boy. Oh, ini buat foto-foto, cu. Jadi ada khusus, cuy, jalanan muter gitu, cuy. Taman apa ya, cuy? Ini gue sering kesini, cuy, kalau malam, cuy. Jadi khusus kalau ke Sensi itu lewatnya sini dulu kayaknya, cuy. Buat foto-foto dulu gitu, cuy. Kita ngikutin aja dari belakang, woi. Soalnya kita masih pemula, cuy, pakai moge. Semuanya udah pada suhu. Jetek anjay. Nih, cuy. Kalau jetek tuh masih di bawah parkirnya, cuy. Baru mau gitu naik ke atas, cuy. Anjay, itu jetek 10. Wah, Harry itu. Oke, boy. Oh, itu Kohari, cuy. Kohari apa Kohari? Itu jagoan Willy, anjir itu. Nah, moge bisa, cuy, naik ke atas, cuy. Oh, itu Kohari bukan, cuy? Kohari. Wanjay. Wanjay, guys.
Ini pertama kali Den Bagus parkir di Sensi, cuy. Gile, men. Minimal kita parkirnya di mana, boy? Di sini kali ya, boy. Di sini kali, boy. Saya sih, cuy. Ayo, bebas. Mana, kemana? Gila sih cuy, di sini pada heron sedon semua cuy. Ini kok hari dia? Buset. Hah? Di kampung apa? Tanggal 15. Mau bareng? Belum, hah? Belum libur. Waduh, kacau. Anjay. Bawa ini pulang. Iya, bawa ini. Pria. Emang Lampung juga? Oh, siap, mantap lah. Set ini kok hari dia aremnya diganti cuy kayaknya. Panjang banget aremnya. Gak ikut pulang kampung. Wah, ngeri nih cuy. Kita lihat dulu cuy. Sensi itu kayak apa cuy? Kayak gini cuy, sensi itu. Jadi kita naiknya itu di atas tuh, maksudnya di sini cuy. Gua kira naiknya ke atas sono cuy. Ke atas dong. Hah? Biasanya rame banget. Gua kira mah naiknya bukan di atas sini. Sono atau sono. Ternyata di sini doang ya? Oh. Baru tahu kita coy. Norak sekali dan bagus ya cuy. Wah. Mama benerin genteng. Iya, kirain naiknya ke atas. Kayak kita ke mall kan ya naiknya ke atas gitu, parkir di atas. Mau buat mobil, Mas. Oh, gitu ya. Kita lebih enak di sini langsung pintu utama. Oh, siap-siap. Harus naik eskalator lagi, lift lagi. Berarti JTEC belum bisa masuk sini ya? Enggak bisa. Oh. Biasa kami di depan sana. Itu lagi mau dipakai di sini jadinya. Oh, ini motornya si Wira-Wira itu ya? Hah? Wira-Wira itu ya? Itu Wira Wisma itu. Oh. Cep. Ini motor yang kemarin yang kita lihat-lihat. Oh, kayak gini warnanya ya? Nah cuy, kemarin tuh gua mau kosip, hah? Pertama kali, perdana. Perdana ini boy, norak sekali dan bagus ini perdana sekali. Ngeri. Ah, nggak apa-apa lah. Nanti juga ini jadi berubah R1. Konten malah kamera rusak. Waduh, pakai HP aja lah. Wih, siap. Bang, JKF 636 ini. Oh, set. Emang? Pas kita keluar bengkong ke pom bensin Vida kan bang ini bang Aski dari helmnya enak kan. Ya ini dari dia. Oh, iya. Dari bang Aski. Abang Bekasi juga? Iya, ini Brand Nusa Indah. Oh, bawa mana tuh? Hah? Bawa mana? Motor. Di bawah. Oh, di bawah. Wah, ini kita perdana ini bang, gitu bang. Kirain naiknya ke atas gitu, ke atas sono. Ternyata di sini doang nggak? Oke sih, kita lanjut lagi nanti boy. Oke boy, kali ini kita mau review-review sedikit sih. Review-review ya? Ya gimana Sep? Mau nanya lagi harga nggak? Harga apa nih? Harga motornya? Gua kira motor gua udah paling hedon sih. Mana udah pakai Brembo nih? Ternyata di sini lebih hedon, banyak banget cuy. Di sini kalau di sini jarang yang pakai kaliper standar. Coba kita lihat. Lah. Oh iya sih. Guys, gua mau lihat kaliper. Moge-moge di sini, cuy. Pasti iya. Apa? Cuman punya gua doang standar. Lah iya. Iya. Wah, minimal nah, ekstrim lah. Makanya gua RC itu bakal polisi tuh. Ada polisi. Anjay, siap, Bro. Eh, ada motor baru ya? Wah, sip, bos. Ada Boriski, boy. Ada motor baru nih, guys. R lagi kalau bukan Mas Den Bagus. Ah, siap. Ninja 2,5. Ninja 2,5. Iya. Ninja 2,5. Motornya habis ganti Brembo ini, boy. Ngeri sekali. Minimal apa nih, boy? Nih, cuy. Motor Brembo, men. Tuh. Ini 6R juga, cuy, yang tadi, cuy. Mantap sekali, cuy. Ini kita review dari sini, cuy. Woi. Iya bos, salah parkir. Eh ini, aduh. Ini gesek di sini nggak apa-apa. Waduh, gesek anjir. Sudah 2,5 nggak boleh. Nah, ini benar ya? Ini bukan salah ya? Gesek 150 di situ nggak apa-apa loh. Oh iya, gesek 150 ya? Nggak boleh tuh guys. Aman kan? Ah nggak boleh tuh guys. Nggak parah. Ini CBR ngapain ini? Ini tuh CBR. Ini bukan R15T3 pak. Oh. Iya. R15T3.
Rizka. Dua dari Lampung ini mau mudik kapan ini? Iya, iya. Dia mah udah punya bini, enggak bakal mudik dia mah. Mau mudik ya? Iya. Udah lupa daratan ini. Mudik tinggal lebih bagus ini yang punya bini nih. Tenang-tenang, bentar lagi. Udah punya ya kan? Hah? Udah punya ya kan? Itu udah punya ya. Rumah kredit, boy. Gelap banget sih. Bos. Kredit. Hah? Ini punya baru kalau kredit. Iya, amin sih ya. Ya intinya rumah dulu sih ya. Iya benar. Dari Thailand ini. Story-nya kayaknya mau ke Australia nih. YouTuber. Wah. Tapi kayaknya dia udah login. Kata-kata hari ini. Mau makan babi sono. Eh, juga jumpa. Astagfirullah. Hampir. Ya hampir. Hampir, tapi enggak tahu. Hampir di prank gua, Pak. Makan ini. Hari sekali ya, gua ya. Kalau enggak tahu kan enggak apa-apa. Iya, hari sekali ini. Motor kita buluk sekali sih, gua kira motor kinclong tuh, ternyata ini buluk cuk, marah sih cuy. Oke boy, ya beginilah sih situasi CNC di DJ. Rame parah ini, ganteng nih joknya cuy, nanti kita bikin kayak gini tuh, bagus nih tuh. Keren sih cuy. Oke boy, nanti kita lanjut lagi ya boy. Minimal NHK boy. Apa? Apa teh? Aduh, udah. Guys, kita ketemu si Ella, guys. Mantap. Pertama kali naik sini. Ah, kaget, ternyata naiknya di sini doang. Kirain mah naik sono. Hah? Ya. Berarti Ella mah sering kesini ya? Mana cowoknya ini? Di bawah guys. Bahaya nih. Biasanya dia naik jengtek, boy. Tapi kan motornya baru sekarang. Iya, CBR. Iya. Iya itu punya. Anjay. Minimal balap lah. Minimal kasih cewek lah sini. Hah? Hah? Cari aja. Oh. Sama, Pak. Eh, ada cowoknya. Iya, kita nanya doang. Sini ada cewek enggak gitu. Bahaya nih, guys. Bring woman in the motorcycle circle is gonna be danger. Okay, remember that. Ntar tahu-tahu pindah yeah. Kebencian lagi. Move. To another job. Minimal kumis cukur, Pak. Jangan, Pak. Ini sengaja panjangin, Pak. Oh. Biar nanti jadi TikToknya ada klarifikasi, Pak. Klarifikasi. Ada betul ya? Lele ya. Karakter. Lele ya. Iya. Nanti ujungnya bukan Blue Rizky lagi namanya. Siapa? Bang Lele. Langsung ujungnya bang ya. Ngeri sekali. Ini kira-kira ada motor impian nggak di sini? Selain banyak motor lu tapi dipakai. Gua salah satunya kalau ini. Oh ini? Motor lu pak 636 tuh udah paling enak. Iya. Jadi kalau motor 600 cc yang nyaman itu 636 sama 600 cc. CBR 600. Oh yang kayak lu itu udah dua itu paling enak. Gua tadi diajak balap sih. Kamera gua off, diajak balap sama dia, cuy. Diajak balap ya? Iya. Eh, ntar lu kalau balap gua kasih MC. MC? Iya. Gua mau nyalip lu. Gua mau nyalip lu. Ya lu ini ya. Tapi minimal hand grip-nya boleh request enggak? Apa? Aduh. Ini apa namanya? Daytona kayak apa? Enggak ada itu lokal. Waduh. Parah ya. Siap ya? Baik, gua coba. Hah? Lokal dong. Minimal kalau kita nyalip request. Request Brembo gitu. Ada Daytona kayak gitu. Oh iya. Lokal kita main lokal aja lah. Lokal aja. Jadi gimana ini, Ella? Apa? Aduh, pinggir saya. Kapan kawinnya? Kawin. Nikah. Nikah. Kawin mah beda, Pak. Tolonglah. Waduh. Masa. Ini nikah maksudnya nikah. Jadi kapan nikah sama ini ayang beb-nya? Doain apa nih? Sabar ya pak. Tuh kok sabar? Aman gitu. Ntar kena mental ini yang kalau dapat undangan. Waduh. Aman. Ya, kita mah temennya. Aman ya. Ayah. Aman. Aman lah. Fix lah. Jadi bagus mah. Tenang gitu ya. Oke boy, ini rame banget sih cuy. Ada Bang Amin Ijar sih. Wah gila sih ini. Sultan semua ini. Soalnya Den Bagus di sini mah ketar-ketir. Kenapa? Tak kira motor Den Bagus tuh paling ngehedon. Pas kesini ternyata. Paling gak hedon gitu. Oh, paling gak hedon ya? Itu kiri.
Dia aja dia katanya kalau impornya semua minimal Brembo sih. Minimal Brembo. Enggak ada yang standar. Nah, itu bentar lagi dibawa-bawa ke ekstrim itu. Ya. Iya. Enggak ada yang standar lah. Hari sih. Tapi di sini banyakkan RC enggak? RC apa? RC enggak? Apa tapi JT636 banyak ya? Paling 3 kayaknya. Kalau 6R kelihatan. Tapi yang baru banyak juga ya.